Apa kabar, kakak-kakak yang cantik dan ganteng? Semoga sehat selalu ya. Yuk kita nostalgia lagi, melihat kumpulan foto-foto boyband tahun 90-an sampai 2000-an. Oke, sebelum mulai, jangan lupa subscribe dulu ya. 1. New Kids on the Block adalah boyband terkenal pada akhir tahun 1980-an dan awal tahun 1990-an. Mereka dibentuk di Boston, Amerika Serikat pada tahun 1984. Personilnya adalah Donny Wahlberg, Jordan Pye, saudaranya Jonathan Gnaet, Danny Wood, dan Jung Chinter. 2. All For One dibentuk pada tahun 1994. Grup ini mengusung genre R&B dan pop. All For One sendiri berbasis di Glendale, California, Amerika Serikat, dan diperkuat oleh 4 orang, yaitu Jamie Jones, Dallas Kennedy, Alfred Nevarez, dan Tony Broyak. 3. Boyzone adalah boy band dari Irlandia yang beranggotakan Kate Duffy, Mickey Graham, Ronan Keating, Sunny Lynch, dan Stephen Gatley, dibentuk pada tahun 1993. Mereka menggapai sukses paling besar di Irlandia, Britania Raya, dan Asia dengan keberhasilannya mencetak 6 single nomor 1 antara tahun 1996 dan tahun 1999 di Britania Raya. 4. Backstreet Boy atau disingkat BSB adalah salah satu grup vokal yang berasal dari Orlando, Florida, Amerika Serikat. BSB terbentuk pada 20 April tahun 1993. Pada mulanya, grup ini beranggotakan Nick Carter, Howie Doroga, Brian Littrell, Ajit Anklian, dan Kevin Richardson. 5. NSYNC adalah boy band dari Orlando, Florida, Amerika Serikat yang dibentuk tahun 1995 yang beranggotakan Lance Bass, Jesse Cases, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick, dan Justin Timberlake. Nama mereka adalah singkatan huruf terakhir nama depan mereka. Justin, Chris, Joey, Lanston, dan Jesse. 6. 98 Degrees adalah grup vokal pop dan R&B Amerika yang terdiri dari 4 vokalis. Anggotanya terdiri dari Jeff Timmons, Nick, Drew Lachey, dan Justin Jeffe. Grup ini dibentuk oleh Timmons di Los Angeles, California, dan semua anggotanya berasal dari Ohio. 7. Westlife adalah sebuah boyband dari Irlandia yang beranggotakan Shane Fillan, Brian McFadden, Kian Egan, Nicky Byrne, dan Mark Feely. Westlife terbentuk pada tanggal 3 Juli tahun 1998, lalu membubarkan diri pada tanggal 23 Juni tahun 2012 dan kembali pada tahun ke-2018. 8. Boyz II Men merupakan sebuah grup musik bergenre R&B dan soul yang bermarkas di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1988. Anggotanya berjumlah yaitu Nathan Morris, Shao Stockman, Mark Nelson, dan Wanya Morris. 9. Color Me Bad adalah boyband beraliran R&B yang terbentuk di Oklahoma pada tahun ke-1990. Grup ini beranggotakan Brian Abrams, Mark Calderon, Sam Waters, dan Kevin Thornton. 10. Take That adalah grup pop vokal Britania yang aktif sejak tahun 1990, terdiri dari 5 anggota yaitu Gary Barlow, Howard Donnell, Jason Orange, Matt Owen, dan Robbie Williams. Barlow bertindak sebagai penyanyi utama dan penulis lagu utama. 11. 9-1-1 adalah grup pop Inggris yang terdiri dari Leigh Brennan, Jimmy Constable, dan Simon Speke Dauban. Mereka dibentuk di Glasgow pada tahun 1995 dan merilis single debut mereka Naked to Remember pada Mei tahun 1996. 12.
AWAN adalah boyband Inggris Norwegia yang dibentuk pada tahun 1998. Anggota aslinya terdiri dari Paul Marazzi, Christian Ingebrigtsen, Mark Reed, dan Ben Adams. Ingebrigtsen berasal dari Oslo, Norwegia, tetapi anggota lainnya berasal dari London. 13. Cut in the Act didirikan oleh produser rekaman Belanda Sis van Leeuwen pada tahun 1992 dengan 4 anggota asli grup, Lee Baxter dan Benjamin Boyce dari Inggris bersama dengan Eli De Jong dan Bastiaan Ragas dari Belanda. 14. East Seventeen adalah boy band pop Inggris yang dimulai oleh Tony Mortimer, Brian Harvey, John Handy, dan Terry Caldwell pada tahun ke-1991. 15. Blackstreet adalah grup R&B Amerika yang didirikan pada tahun 1991 oleh produser rekaman Chauncey Black Hannibal dan Teddy Street Riley. Grup ini telah merilis 4 album dengan Interscope Records hingga tahun ke-2003. 16. Get Ready adalah boyband Belgia yang dibuat pada tahun 1996. Anggota saat ini adalah Jimmy Samick, Koen Brugemans, Kenny Philippas, dan Tom DeBlais. Mereka mencetak hit seperti Deep dan Lat. Berkali-kali mencapai tempat di 10 besar tangga lagu Flemish. 17. LFO adalah band pop dan hip-hop Amerika yang dibentuk pada tahun 1995 dan terdiri dari penyanyi Brad Fiscetti, Rick Onin, dan Brian Brice Gilles. Pada tahun 1999, Gilles keluar dari grup dan digantikan oleh Devin Lima. 18. Five adalah boy band Inggris dari London yang terdiri dari anggota Sean Conlon, Richie Neville, Abs Life, Jason Brown, dan Scott Robinson. Mereka dibentuk pada tahun 1997 oleh tim yang sama yang mengelola Spice Girls. 19. C21 adalah boy band Denmark yang didirikan pada tahun 1998 oleh Sren Bergendal, Esben Duus, dan David Topke. Mereka merilis album debut self-titled mereka pada tahun 2003. 20. Ottawa adalah boy band Amerika yang dibentuk dari musim pertama serial reality televisi Making the Band pada tahun 2000. Grup ini terdiri dari Eric Michael Estrada, Trevor Penick, Jacob Underwood, dan Dan Miller. 21. Blue, sebuah grup musik asal Inggris yang bermarkas di London. Anggotanya berjumlah 4 orang yaitu Anthony Castle, Duncan James, Lirian, dan Simon Webb. Album pertamanya adalah Auras yang dirilis tahun ke-2001. 22. Code Red adalah boyband asal Inggris. Mereka memulai debutnya pada tahun ke-1996. Code Red bergenre pop, soul, dan R&B. Anggotanya adalah Philip Andrew Radel, Neil James Watts, Lee John Mason, Roger Ratacek. 23. Plus One adalah boy band pop Amerika yang dibentuk pada tahun 1999, dibubarkan pada tahun 2004, dan bersatu kembali pada tahun ke-2014. Anggota grup terdiri dari Nate Cole, Jason Perry, Jeremy Mayer, Nathan Walters, dan Gabe Combs. 24. Human Nature adalah grup vokal pop Australia yang dibentuk pada tahun 1989 sebagai kuartet yang menampilkan Toby Allen, Phil Burton, Andrew, dan Mike Tierney. Awalnya mereka didirikan sebagai grup doo-wop yang disebut 4 tracks ketika anggotanya adalah teman sekolah. Terima kasih sudah menonton. Boys band apa yang sangat kakak idolakan? Tulis di kolom komentar ya.